Pagi. Penyakit TB ini masih merupakan satu penyakit kronis yang sudah lama, tapi masih tetap masih memberikan kontribusi yang sangat besar. Masih masuk ke dalam peringkat 4 dan 5. Merupakan satu case fatality rate yang memberikan kontribusi kematian kepada masyarakat dunia, termasuk masyarakat Kota Imarat. Kemudian juga berdampak terhadap terhentinya atau tereduksinya tujuan amanat undang-undang terkait terbentuknya, terciptanya masyarakat Indonesia yang unggul, yang cerdas dan sehat, sehingga mampu kompetitif dalam menghadapi era globalisasi ke depan. Sebenarnya Bapak Ibu memainkan program TV sudah main-main. Kedepin rekam. Program yang betul-betul sesuai dengan tugas pokok fungsi saudara dan juga ada di sana ladang ibadah yang sangat besar. Mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, sehat dan cerdas. Dimulai dari terbentuknya awal sosok insan manusia, punya dari jiko sampai dia lahir, sampai dia bayi, balita, remaja, dewasa, sampai lagi manula hingga kembali pangkuan dilahir lagi. Hebat ladang ibadah kita ini, khususnya saudara-saudara yang terkait dalam program TV ini, yang membuat program TV ini masuk di dalam satu komitmen global yang namanya MDGs. Karena dianggap memang masih memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap mutu dan kualitas manusia, terhadap case fatality rate manusia yang harus segera direduksi keberadaannya di bumi, termasuk di tempat bapak. Untuk kita lihat sekarang di republik ini seperti apa. Ini makanya bapak bilang tadi masuk di dalam komitmen global. Ada 83 komitmen global SDGs 2015. Tinggal 1 tahun ke depan. Nanti baru kita lihat kondisi kita di republik, provinsi maupun di kabupaten sudah seperti apa. Baru terbuka mata kita melihat arah kebijakan, strategi dan langkah-langkah konkret apa yang harus kita siapkan. Jadi tidak lagi Anda masuk di pegang program, masuk ke puskesmas, tidak tahu apa yang mau dibuat. Saya ini mau bekerja apa, arah saya apa, langkah-langkah konkret yang terukur, apa yang harus saya buat. Kalau nggak ada seperti itu, nggak bakalan mampu Anda ciptakan satu spirit untuk bekerja dengan ikhlas dan terarah. Datang puskesmas ya, datang pas tanggal 1 gajian di rumah. Ya kan? Harus dipahami loh. Banyak, bukan hanya saudara saja, banyak kepala-kepala dinas di level kabupaten, kota, provinsi yang tidak paham ini. Saya ini bekerja untuk apa sih? Kemana sih linknya ini? Dimana sih jejaringnya ini? Sehingga ini mencapai satu tujuan yang fokus, yang tidak kemana-mana, yang tujuannya semata.
sumber daya manusia yang sehat, yang mampu kompetitif, sehingga sehat jasmani dan rohaninya. Mudah-mudahan dia juga beriman dan bertakwa sesuai dengan keimanan, baru mampu nanti menjawab tantangan global. Bangsa Indonesia ini mampu mandiri tegak sejajar di dunia. Bukan main-main saudara bekerja ini, ah, saya cuma pemegang program ini saja, bukan. Kabupaten lagi, bukan. Pahami ini. Berangkat dari sini kita lihat, kenapa masuk menjadi komitmen global? Kenapa masuk menjadi komitmen global TV? Masuk baru kan penyakit ini, bukan penyakit lain. Kenapa harus masuk menjadi komitmen global? TV malaria dan pengendalian HIV dan penyakit kronik lainnya di situ. Tapi yang kita yang bunyikan, mulai dari penurunan angka kemiskinan, angka kematian bayi, balita, angka kematian ibu bayi, kemudian balita, kemudian pengendalian kesehatan lingkungan yang ada 5 dari 8 tujuan. Termasuk nanti juga yang ke-8 adalah kemitraan dan pemberdayaan empowerment. Itu adalah penciptaan yang poin desa siaga. Masuk di kita ini sebenarnya. Kemitraan dan partnership.